Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa materi atau fisik maupun yang non materi. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahli bersyukur. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu fid dunia wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, kami ingin sharing kepada Anda mengenai kisah nyata keajaiban sholawat. Alhamdulillahirrabbilalamin biiznillah mendapatkan uang kaget sebesar kurang lebih Rp4.600.000 dengan amalan sholawat kurang lebih 1.000 kali setiap hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memang sangat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya kagum kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersolawat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca solawat kepadaku sebanyak satu kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah,
Jangan heran, jangan kaget kalau ada orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memperbanyak membaca sholawat setiap hari, hidupnya menjadi berubah menjadi lebih baik. Kehidupannya diarahkan oleh Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, termasuk diperbaiki dalam urusan rezekinya, dalam urusan kehidupannya dan hajatnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang pengamal solawat yang setiap hari kurang lebih membaca solawat 1000 kali. Kadang lebih, kadang kurang, kadang pas. Kadang lupa membaca. Kadang ketika sergap-sergapnya membacanya banyak sekali. Tetapi dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, meskipun kadang-kadang juga ada rasa malas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat Asma Ar-Razzaq yang maha kaya, yang maha pemberi rezeki, memberikan rezeki kaget, memberikan rezeki tiba-tiba, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan rezeki senilai Rp4.600.000. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mulai hari ini rajinlah bersolawat. Apapun jenis solawatnya, apakah itu solawat Jibril yang berbunyi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau menggunakan solawat Sajaratun Nukut yang berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau bacaan solawat-solawat yang lainnya. Intinya adalah perbanyak membaca solawat kapan saja dimanapun kita berada. Karena kita diperbolehkan membaca solawat baik dalam keadaan berwudu maupun tidak berwudu. Baik dalam keadaan duduk tumukninah khusyuk setelah sholat maupun sambil beraktivitas, sambil membaca buku, menonton TV, membuka HP, dan sebagainya. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, bagi para wanita yang sedang haid juga diperbolehkan untuk membaca sholawat. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca sholawat. Ajaklah teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami informasikan kepada sahabat semua bahwa pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau Anda klik nanti akan masuk ke channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel ini dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Gufron dan berisi tentang ceramah keagamaan terbaru, kajian doa, zikir, sholawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silakan kepada sahabat yang ingin belajar bersama Al-Fatih Channel, klik link pada deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel. Semoga Allah meridhoi dan Allah memberikan ganti. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.